Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Alfian di Arjuna. Masih di Arjuna Channel. Bagaimana kabarnya kalian semua di saat menonton video ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini gue akan melanjutkan pengetesan settingan GoPro Hero 4 lagi seperti video sebelumnya. Bedanya, di video sebelumnya kita melakukan pengetesan di malam hari. Di video kali ini kita akan melakukan pengetesan di siang hari. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik di sisi kanan atas atau nanti bisa diklik link yang ada di deskripsi. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman yang lainnya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mulai dari settingan yang pertama. Ini adalah settingan yang pertama, yaitu dengan resolusi 1080 dengan FPS 60 tanpa low light dan tanpa pro tune. Seperti apakah hasilnya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan ini adalah settingan selanjutnya dengan resolusi 1440 dengan FPS maksimalnya yaitu 48. Dan ini dia settingan selanjutnya dengan resolusi 2,7K dengan FPS maksimalnya itu 30. Resolusi ini adalah yang kemarin malam sempat tidak terekam karena kameranya mati. Jadi inilah hasil dari resolusi 2,7K. Dan ini dia resolusi terakhir tertingginya yaitu 4K dengan FPS 15. Seperti apa sih kualitas 4K ini di siang hari? Kita simak terus videonya sampai akhir. Jadi itu dia tadi settingan-settingan GoPro Hero 4 yang udah gue cobain di siang hari. Dan saat ini gue pakai resolusi 1080 Super View.
karena menurut gue sih paling enak ini ya, jangkauannya lebih luas. Ya beda dikit sih sama yang non super view, tapi ya kelihatan lah lebih jangkauannya lebih luas ini. Jadi gue pakai yang ini. Mungkin sekian dulu dari gue, kurang lebihnya gue minta maaf. Jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.